teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang turunan fungsi aljabar. Oke, ini dia soalnya. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 2X min 2 di titik 1,1 adalah titik-titik-titik. Oke. Gradien garis singgung kurva dinyatakan dalam gradien ditulis M sama dengan turunan pertama fungsi Y ditulis dy per dx. Sifat turunan fungsi aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama. Jika diketahui fungsi Y sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama fungsi Y ditulis dy per dx sama dengan nax pangkat n min 1. Kemudian sifat kedua, jika diketahui Y sama dengan A, di mana A merupakan konstanta, maka turunan pertama fungsi Y ditulis dy per dx sama dengan 0. Maka gradien garis singgung kurva Y yaitu M sama dengan dy per dx sama dengan 2x pangkat 2 min 1 plus 2x pangkat 1 min 1 min 0 sama dengan 2x plus 2. Kita lihat titik singgung dari soal di atas adalah X1, Y1 sama dengan 1,1. Maka untuk X sama dengan 1, maka gradien M sama dengan 2 kali 1 plus 2 sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah D, 4. Oke, sekian pembahasan soal tentang turunan fungsi aljabar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!